Okay, hai, assalamualaikum guys, selamat datang ke channel AI Studio. Okay, untuk hari ini aku akan ceritakan part kedua untuk feature yang ditambah baik dalam aplikasi KineMaster Pro. Okay, kalau korang belum download lagi, korang download dulu aplikasi KineMaster Pro di App Store ataupun di Play Store. And then if korang dah download, korang terus buka aplikasi KineMaster Pro. So tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang ditambah baik dalam aplikasi tersebut. Okay, untuk part kedua, apa yang ditambah baik dalam aplikasi KineMaster Pro ni adalah korang boleh feature terbaru yang kedua untuk part kedua ni. Yang pertama adalah korang boleh tambah custom font dalam aplikasi KineMaster Pro. Sebelum ni korang boleh gunakan font yang disediakan dalam aplikasi KineMaster Pro saja. Tapi untuk yang sekarang, untuk version yang terbaru, korang boleh letak custom font. Tak kisahlah font tu daripada mana korang download, korang boleh import ke dalam KineMaster Pro dan guna font tersebut. Korang boleh customize font tu daripada segi dia punya outline, bukan saja banyaklah yang macam feature basic, font-font yang disediakan dalam aplikasi KineMaster Pro, yang tu korang boleh adjust. Tapi untuk feature version yang baru ni, korang boleh import custom font. So contoh, aku bagi contoh kat korang. So korang import dulu, click new project, ambil aspect ratio 16:9, and then korang masukkanlah video apa pun. So aku masukkan je video apa pun. Dan kat sini aku nak tunjukkan, aku akan tekan ni, aku tekan layerkan dengan text. And then aku tekan lah apa-apa text yang aku nak tulis. And then kat sini font tu korang tekan alphabet A ni. So kat sini korang boleh nampak ada tanda button atas tu. So yang ni font yang aku dah import lah, Silent Lens Fill ni. So korang boleh tekan, and then korang tengok lah, dia punya font dah berubah lah. So untuk tambah font, custom font, korang tekan ni dan ada button tambah ni. Sini korang import lah apapun font yang korang download dekat internet kan. So itu saja. Okay, untuk yang kedua adalah korang boleh menggunakan search tool. Macam sebelum ni, korang nak, kalau nak cari apa-apa effect ke ataupun apa-apalah dekat KineMaster Pro, korang memang kena scroll lah, cari satu persatu korang punya effect yang korang minat tu. Tapi buat masa sekarang, version yang terbaru ni, korang boleh tekan SS Store ni, dan ada button search tool kat sini. So kat sini korang boleh search je. So if korang nak effect blur, so korang search dah blur, dia akan keluar effect blur terus. Korang boleh search lah, boleh gunakan effect blur. Okay, kat sini nampak. Kalau kita search dekat effect, korang tekan blur, ya, korang search blur, so keluarlah pelbagai jenis blur kan. And then yang ketiga, korang boleh search music by its title. So korang nak, contoh korang pergi pada lagu dan korang nak lagu yang korang minat lah, so korang search lah nama tu. Contohnya kita pilih Christmas. Christmas, kita cari lagu Christmas. Okay, so dia akan keluar lah tajuk yang berkaitan dengan Christmas. And then yang keempat adalah korang boleh contohlah korang before this, korang gunakan font yang korang guna. Contohnya macam aku gunakan tadi font Silent Landfill. So and then bila kita masukkan layer text yang baru, dia akan apply the previous font yang korang guna. So ini version, untuk version KineMaster baru ni, dia apply this setting. And then yang kelima adalah korang boleh contohlah korang dah adjust warna video footage yang korang rasa tak menarik kan, korang adjust dia punya warna, dia punya white balance, tak kisahlah apa-apa pun daripada segi warna. Tapi korang macam version sebelum ni, korang tak boleh nak reset korang punya apa yang korang adjust. Korang kena tarik satu persatu apa yang korang adjust tu. Tapi version yang terbaru ni, korang boleh reset balik apa yang korang adjust dalam satu klik saja. Okay, aku bagi contoh. So untuk footage ni, kita try adjust dulu, pergi pada adjustment dan korang adjust lah apa-apa pun, brightness dia, contrast dia, saturation, tak kisah lah apa-apa pun, vibrance, temperature. And then untuk kita reset dia punya apa yang kita adjust tu, kita hanya perlu pergi kepada adjustment tadi, adjustment,
And then kat bawah ni ada button reset. Korang tekan je reset. So dia akan adjust pada original adjustment lah, original setting dia. And then yang keenam adalah button transcode. So transcode ni apa maksudnya adalah transcode ni dia akan, fungsi dia adalah untuk menukarkan resolution footage yang besar kepada resolution yang lebih rendah. So untuk kita transcode ni, korang tekan footage ni dan korang pergi kepada bawah sekali. So ada butang transcode. So kat sini dia akan tukarkan lah. Dia akan bagi setting yang kat sini dia bagi setting yang yang direkomendkan lah, which is 360p resolution. Dan frame rate ni korang boleh adjust. Okay, and then last kali adalah korang boleh if contohlah korang dah masukkan footage yang korang nak, korang dah susun, and then bila korang trim tu, and then ada certain clip tu korang nak ubah pada clip yang lain, kat sini untuk version yang terbaru ni korang boleh replace clip yang korang dah masukkan kepada clip yang korang nak gantikan. So untuk buat macam tu adalah contoh kat sini kita try masukkan dulu footage yang lain, and then kita masuk footage ni, and then kita contohnya kita nak tukar clip yang kedua ni, kita tekan clip ni and then kita tekan button replace, kita cari button replace. Ni dia ada button replace ni. So kat situ korang boleh replace lah clip yang korang tak nak dan korang gantikan kepada yang baru. So itu saja penambahbaikan dalam part kedua untuk aplikasi Kinemaster Pro. So if korang content creator, korang yang menggunakan telefon bimbit, korang berhak tahu apa yang ditambah baik dalam aplikasi Kinemaster Pro untuk menambahkan korang punya creativity korang, untuk korang lebih hebat dalam editing menggunakan aplikasi Kinemaster Pro. So if korang suka this video, korang boleh consider untuk subscribe this channel, like this channel, dan juga jangan lupa komen untuk penambahbaikan aku, dan jumpa korang di next video, dan Assalamualaikum.